Angka pasien positif corona yang terus bertambah membuat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tak lagi akan melakukan himbauan. Mereka mulai melakukan intervensi bagi warga yang tetap membandel, tidak mengindahkan pembatasan sosial yang sudah berjalan. Saat ini, Sulawesi Selatan jadi daerah dengan tingkat penularan COVID-19 terbanyak di luar Jawa. Angkanya terus bertambah dan pemerintah pun akan menerapkan pembatasan sosial berskala kecil demi menekan penyebaran corona. Jadi ini intervensi tingkat tinggi yang akan dilakukan. Jadi tema kita ini tidak lagi menyarankan, menghimbau, tapi kita sudah harus intervensi tingkat tinggi. Ya. Yang pertama adalah kita akan pemetaannya sudah selesai. Langkah konkret yang harus kita lakukan terutama di daerah-daerah epicentrum penularan. Ya, nah, di situ nanti akan pasti kita bicara soal logistik, ya, kita bicara soal pengamanan.